Oke teman-teman, sebelum masuk ke videonya, gue mau dagang dulu karena gue baru rilis artikel baju baru lagi. Ini ya, apa sih artikel baju baru? Apa sih baju dengan desain terbaru? Ya pokoknya mah tuh desainnya good game. Jadi buat kalian yang ngerasa GG, kalian wajib banget punya baju ini. Ini depannya seperti ini, simple aja. Kalian tuh berbadai, dijamin kalian makin langsung amat keren dan ganteng. Untuk cuttingan oversize, ini santuy aja. Jadi kalian gak usah takut kegedean karena gue pakai L aja, itu sangat amat bagus fitmentnya. Jadi gak usah takut kegedean gitu walaupun oversize ya teman-teman ya. Terus kita udah dapetin keychain gratis juga nih. Ini keychain super mantap. Dan untuk bahannya kita masih pakai bahan yang premium, yaitu katon Australia dengan 235 GSM. Jadi sangat amat tebal dan sangat amat premium. Dengan harga di atas 200.000 ini udah pastinya kalian worth it banget. Kalian gak bisa dapetin baju dengan spek seperti ini di luaran sana ya, dengan harga seperti itu teman-teman ya. Let's go, langsung aja diborong di link deskripsi atau pin komen. Let's go. Oke guys, sebelum nonton video ini, buat kalian yang belum melakukan tugas sekolah atau beribadah, silakan sholat dan belajar dulu ya. Jangan sampai video ini melalaikan tugas-tugas kehidupan kalian, oke? Hey yo yo, what's up guys? Kembali lagi sama gue, JK Frontal Gaming di... Bentar, nih kok ada iklan Rise of Kingdom ya? Sabar, kita download dulu dah. Ya pasti teman-teman semua udah pada tau lah sama Rise of Kingdom gitu kan. Karena Rise of Kingdom ini tuh seru banget buat dimainin. Gue juga mau coba ikut main nanti buat nemenin ngabuburit gitu. Daripada kita ngelakuin hal-hal yang negatif, mendingan kalian semua main Rise of Kingdom gitu, mabar sama gue gitu ya teman-teman ya. Nah ini tuh pemainnya banyak banget, ada di mana-mana, jadi ya udah pada tau lah pastinya. Ya gue tuh suka banget ya teman-teman sama Rise of Kingdom tuh karena di sini tuh peradabannya banyak banget. Kita bisa milih peradaban Arab misalkan ya, Cina, Jepang, Viking, terus apa lagi, Jerman, Prancis, ya gitu-gitu lah, pokoknya banyak banget ya teman-teman ya. Nah di sini gue pilih Jepang karena kalau kita pakai peradaban Jepang kita dapat buff attack itu 3% dan juga kecepatan pengintai itu 5%, serta ada dapat buff lagi tambahan yaitu kecepatan pengumpulan sumber daya 5%, karena ngumpulin sumber daya itu lama banget. Jadi kita tuh butuh buff-buff yang kayak gini lah gitu. Nah di Jepang ini kayaknya cocok banget gitu teman-teman. Nah di sini kalian juga bisa mabar bareng teman kalian, cuman bedanya di sini tuh bukan cuman 4 orang atau puluhan. Di sini kalian bisa mabar bareng ratusan orang dan juga bisa mengontrol pasukan-pasukan historical gitu teman-teman. Kalian juga bisa bikin guild atau masuk ke guild lain yang udah kuat kalau males gitu, dan bertukar resource atau sumber daya buat ngebangun guildnya itu dan gabung ke aliansi guild lain buat menjadi aliansi yang terkuat dan melawan kerajaan-kerajaan lainnya. Bayangin gimana serunya coba ya kan, kita gabung guild terus bisa aliansi sama guild lain buat ngelawan kerajaan-kerajaan lain guys, keren banget kan. Nantinya itu kita bisa ngatur bebas banget ratusan ribu pasukan sendiri, pasukan kita gitu. Jadi bener-bener kita tuh kayak komandan banget gitu, komandannya pasukan, si petua, si pemimpin gitu teman-teman. Jadi pastinya seru banget gitu kan buat nungguin azan maghrib dan juga sahur gitu loh. Gila kan buat kalian nih yang pengen jadi leader gitu, pengen ngerasa jadi pemimpin, cocok banget deh ini game. Oke teman-teman, buruan aja langsung di-download Rise of Kingdom sekarang juga di Play Store atau di App Store kalian. Kalian cari aja Rise of Kingdom, itu banyak banget yang download, udah ratusan juta. Jadi let's go, tunggu apa lagi? Oh iya, gue mau ngingetin juga kalau di Rise of Kingdom itu lagi ada avatar frame dan gift info di Ramadan Welfare. Itu bener-bener super value package ya teman-teman, karena ada kota bersinar di padang pasir itu diskon sampai 90%. Nah, selama periode Ramadan tanggal 22 Maret sampai 22 April kalian bisa login ke dalam game dan berkesempatan dapetin avatar frame limited teman-teman. Itu frame-nya itu namanya tuh kembang api kota kuno. Nah, buruan dah kalian menangin aja langsung ya kan, ini apa sih namanya, hadiah-hadiahnya di sono ya. Jadi Eroka tuh lagi bagi-bagi green package Ramadan limited gitu teman-teman. Caranya tuh tinggal kalian masukin kode ROK144HID di bawah, nanti linknya gue taruh aja di deskripsi itu sama di pin komen ya, yang kodenya tadi tuh sama link downloadnya kalau kalian males ke Play Store. Nah nanti kalian bisa dapetin banyak keuntungan di periode ini. Nah semua periode itu berlaku di bulan Ramadan ya teman-teman, dari 22 Maret sampai 22 April aja. Let's go, buruan di download, tunggu apa lagi? Yuk, yang gabut-gabut yuk, bisa yuk. Ini gue main game apa sih? Kecil banget dah. Asli gue ngeri sakit mata. Aduh. Ya deket, gue kedeketan gak sih guys megang HP-nya guys? Enggak, normal main di abis main di main di tuh tergede banget layar tuh. Ini jadi kecil banget, kecil dan gelap. Sekarco, sekarco satu cu anjir, gak mati. Di panggung ada orang, itu krono.
Bodoh tuh. Ada lagi satu di temboknya ya. Tembok pagar kan? Ini di pagar. Di pagar. Head there. Mana sih? Oh, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Jangan dulu. Nice. Jago anjir blunder, cuk. Sembarangan lu, aneh lu. Gua muter ayam. Gua masuk dulu. Gua panik. Gua panik. Enggak kelihatan sih di pagar. Belum. Tapi sekarat saya dia. Ada. Wah, gila sih. Dua ngeri. Lu bersih jago. Ngeri gak? Jago. Gue hoki gitu kayaknya Tuan. Wah gila. Kenapa musuhnya kayak menyesuaikan ya? Biasanya jago musuhnya. Kenapa gue liat jago semua ya? Wah dapet ini coba M5 M500 lagi MP5C3 bro. Anjay bro. Ah MP5C3 nih? Wah hoki banget sih. Ngeri gak sih guys? Anjay gue baru banget main nih guys. Sumpah gak bohong gue. Itu makin ini cuy, makin asik cuy di HP. Gua suka sih di HP. Comeback kompetitif kan. Langsung kompetitif aja nabraknya. Baru ngecot 2 orang aja. Di kompetitif sekarang pro-playernya tuh bisa pencet gol sekali keluar 5, bro. Ngeri banget ya. Ngeri ya. Jadi jangan bahaya. Yalah, mana nih kita nih? Ke bawah dong. Gua ngambil itu dulu. Nanti harus bayar buat looting, bro. Ini bro kita bro main, bro. Bang, itu saudara tadi ketemu enggak? Ketemu. Mencok. Anjir, gua jembatan. Imbat tangannya udah membeku. Tangannya udah membeku. Impa membeku kata tangannya. Wah, ini scope gua di mana nyawa gue. Halo guys semuanya, welcome ya. Ini jadi kita mabar sama frontal sesuai request kalian semuanya. Masih ada yang request guys. Ada dong. Woi ingat teman woi katanya woi. Ingat teman tuh minimal ada koin dulu deh, baru bilang deh. Betul, ini gua ada nih 800. Wah parah frontal. Guys. Oh ternyata. Ini ngomong-ngomong, gua kalau jarang baca komen, sorry banget nih guys. Soalnya main di HP cowok. Nah, nah tuh guys, sumpah itu rasain aja tuh. Susah, baca komen sambil main di HP. Susah. Lu liat komen setik hilang pala. Iya. Kalau dibisikan bisa ini, cuy. Apa namanya? Nomor tembak berapa, Bang? Kenapa kan? Nah, itulah pokoknya tuh ngobrol sampingan kan, kelas. sampingan. Iya, sama iya, layar sama ini kan? Sampingan. Tinggal geser doang. Geser mata doang dikit. Hati-hati nanti ada break gaming. Kenapa tuh? Sekarang ada YouTuber from Break Gaming. Gua pernah main sama dia. Dia tuh sukanya nabrak gitu loh. Kayak suka nyamar-nyamar gitu. Nah, ini apa tim code kan? Ya, nah, masuk tim code. Ada orang. Beli apa ya? Gua ngidupin temenan ya. Sekarat sumpah itu. Satu hit lagi, cuk. Bisa ini sama Medusa begitu saja ya, guys. Orangnya bro. Bahkan assist aja enggak dapat, cuk. Parah banget keren. Yang penting GM. Oh iya. Ajak Randa kayaknya udah enggak main juga. Randa udah enggak main juga. Dia fokus urus bisnis kan, cuy. Oh iya. Ya drop enggak diambil, bro. Anjir, aku mau bikin bisnis. Gua. Takut aku nanti enggak main FF lagi. Aku kan cinta FF. Iya, terlalu cinta FF ya sampai iya. Mengesampingkan ya. Segalanya ya. Hati-hati ada Barlog. Anjir, masih ada Barlog ya? Lu ingat Barlog enggak? Yang cheater. Tahu gua. Masih ada Barlog ya? Masih iya, bro. Masih iya. Yang cheater YouTuber itu kan, YouTuber pakai cheat. Iya. Yang pakai cheat. Nah, mati lagi nomor 3, mati lagi. Nomor tembaknya ukurannya berapa nih? 100%, bro. Biar pencet anjir, kalau enggak pencet, cok, gua gedein. 100% teman-teman lu itu. Iya. Setengah segede, layar anjing. Segede koin. Gede duit. Gopean aja. Ya iyalah mati lagi. Habib baru didukin mati lagi. Lu lawan siapa dari situ orang? Triple kill. Siapa tahu dia turun dari mana ini. Aduh squad cok. Gimana Bib? Nanti ngobrol Bib pakai Bib. Iya. Diam-diam mati gitu. Deket tuh di mana anjir udah mati cok. Aneh banget. Sesat. Anjir ini sumpah gua kagak ngeliat apa-apa guys. Kecil-kecil banget nih segede-gede gini anjir. Itu mana itu? Iya benar-benar harus fokus cuy baru lihat. Wow,
Wah, oke. Medusa jago, cheater kah? Bukan sebenarnya bukan jago sih, lebih ke kita yang aneh ini. Iya, yeah. Kayaknya kita sih yang kurang mekanik. Ya. Kurang mekanik sih, slow hand banget anjir. Slow hand. Makanya gue main Layla. Biar auto aim. Gue gila, banyak sekarang mantap banget front itu kayak mau rotasi gitu kan asik ada terbang itu loh iya buat loncat itu gua iya. Gua butuh banget anjir itu iya bener kan kayak selalu ketinggalan gak sih asik sih itu tadi lu nih anjir ngekill lagi cok Medusa cok kurang ajar wah Medusa wih gila sih Medusa kamu cheater kah Medusa kamu ngomong atau kamu cheater enemy spot. Dominating. Lu main berapa jari front? 2 lah anjir. Di 2. Sama bapak ini gimana mau main 3 jari aja. Udah susah. 3 jari ya. Itu telunjuknya tuh nutupin layar, cu. Kegedean. Kegedean ya. Gua paling 3 jari buat reload doang. Enggak, gua mah tetap 2, cu. 2. 2 pokoknya 2, udah. Udah benar kan? Enggak bisa 3. Enggak bisa 3 jari kegedean. Enggak bakal nah. Ada lah. Musuhnya enggak kelihatan jadinya. Ini aja gua musuh gak kelihatan, aja udah 2 ketutupan tombol tembak sama sama tempat senjata 100% cero transparasinya ini ada orang ngidupin weh di kiri gua otw nih gua di lope wih serius gua kalau left solo ya lu tau gak musuhnya barbar kayak pro player kenapa ini beda iyalah nah, ini kan menyesuaikan juga ini sama jamnya juga kali kan lol aja sekarang cu kenok di tempat itu ke Rumael satunya oke okay, let's go anjir agak canggung gitu ya rada-rada panik coy ini main di HP tapi seru di Rumael ya satu karena, doang itu karena aku nyari musuhnya wan kagak kelihatan oh, lari dia ke belakang dia pancinya tebel banget tebel-tebelan itu loh goblok anjing malah ganti pistol coy aneh banget dia glory hijau api unggun juga belum api unggun jadi balik glory belakang kayaknya ini setengah darah depannya jadi satu oh, udah kabur aja gua ngeri di atas gua ada orang juga lagi gua kalau ya dah yuk nomor 3 hidupin bang tadi udah di atas gua ada orang tim lain oh iya itu ada ini anjir ada tempat beli cok kenapa gak beli di atas ada orang ini gua sampein orang oh, apa nih ngelek ya Allah di atas itu ada orang ya iya ya. Anjing gimana sih lu akan knock bro waduh iya waduh tim baru dari atas ya waduh oh kuning bang apanya kuning air iya ayo lawan dong frontal masa enggak menang sih menang dong anjing beda tim itu oke kita lihat di sini frontal dengan shotgunnya kenapa jam satu lagi ternyata kanan lu ada di bawah ada ya di patan ya kita pakai watch speaker itu bukan teman kita bukan beda ya itu yang bunuh gua di bawah nah di situ anjing panik goblok thank you loh ya. Wah Habibi thank you Habibi gitu tuh main tuh ngidupin teman man iya yo ini sibuk perang bukan kayak frontal guys masa iya. Jualan dilewatin guys ini sorry banget nih teman-teman gue lebih fokus menjaga diri sih gue sih sama aja di rumah bolong ada landman rumah bolong ada landman panik gue takut rampage aduh gue jadi manusia purba ini
Sorry guys ya, gak baca komen guys. Anjir susah banget cowok. Tapi seru cowok main di main itu. Lebih tertantang. Tertantang. Ada yang kiri, turun tuh rumah, rumah baru turun. Kenok gak tuh? Wah, anjing. Kayaknya sebenernya gua ganti dah nih, dah mendingan. Ini master kuning gua malu-maluin anjir, enggak ngekill. Emang itu udah ini kebiasaan master emang kayak gitu kan. Ada yang ngendok ya? Iya. Ngendok ya. Di bawah ada orang tuh. Siap lagi adu mekanik. Kupe kagak bisa di drag anjir, ditaruh kanan. Kayaknya yang kanan gua ada nih harusnya nih. Woi kok sepi woi, anjir tiba-tiba sunyi. Lagi panik ya. Gua jadi ngeri. Wajar ya. Sepi itu karena panik, guys. Musuhnya habis nih. Kan ini depan gua war. Ye, nyampa. Dikira war juga ya? Lihat. Oh, di lu itu mah, lu sendiri, cok, sabar. Iya. Apa pukul ratanya ini? Kerja bagus anjir. Abim enggak dihidupin, parah Medusa. Ah, kan bisa headshot kan. Medusa. Mana lu? Mana lu? Sini lu. Sini lu. Sini lu. Thanks. Mati anjir. Guys. Ayolah. Ini mah apa? Perpental kill 10 ada nih kayaknya nih. Baru 9 baru. Waduh. Baru 9. Kayaknya mau comeback kompetitif ini. Udah cocok sih ya. Nggak cocok sih. Udah kira 10 di GM tuh emang bingung ya anjir mau masuk Xbox mana. Langsung bingung mau masuk Xbox mana ya. Waduh, udah aimnya red-red gini lagi. Ngeri banget. Langsung trial nggak sih? Langsung trial. Enaknya di PC 2 dulu apa di PC 1 langsung nih, Wan? Kalau kayak gini, Wan. Langsung MPL aja. Langsung MPL aja ya. Cai! Ini sih, rame banget. Nyamperin dia enggak? Dia ngerepap, dia ngerepap di gulol ini, gulol putih, ngerepap ya. Bentar lagi hidup, oke hidup. Api unggun. Nge-end dulu si setan. Maju ya. Maju satu front. Nice, barangan di gulol putih, gulol putih satu. Knock kita mau granat gua mah. Ah, kena knock, cakep. Jago banget anjir. Mana lagi, mana lagi sini gue kasih paham lu. Adik ya. Tinggal satu front, kiri atas, di kiri atas, di kiri atas. Mau di peping shoot kah ini, Wan? Wow, one shot. Gimana kata-katanya dong? Harus ada kata-katanya. Tangguru gak? Waduh. Gimana caranya guys kalau di HP? Uji gak sih? Ini gak bisa. Gak bisa, coy, lu pake Audi. Minimal food picker ya. Oh ini depan gua nih. Bener kan? Padahal cuma diduga-duga ya guys ya. Oke kita lihat dulu. Kita langsung. Gocit. Ternyata angin. Woi, itu sekarat banget, bro. Nice. Udah mati nih. Berbagi gua. Gila. Asik deg-degan gitu, cok. Berbagi, gila sih. Aduh. Oke, adik-adik di sana dengan 2 kill-nya. Ece, itu dapat sweater dari mana dah? Keren anjir itu. Udi. Ini BB season 1, bro. Tapi pakai kuplu kan keren kan? Oh, betul. Pas. Apa daya gua enggak pernah topat. Tapi enggak ada kupluknya. Ini kupluknya belum ada di Free Fire. Oh iya. Waduh, orang lalu. Soalnya gua sangat amat ini ya, dekat dengan Free Fire. Waduh. Oh iya. Gua jauh. Ada channel, channel. Oh. Sampai apa anjing? Tapi nanti harusnya keluar. Ya udah, belum lama keluar. Oh iya, gua beli deh, gua jadi raket biasa aja.